Halo kak, balik lagi nih kak di channel kita nih. Nih kita numpang lewat nih di pasar Poncol Senen kak. Di situnya tuh stasiun Senen. Ini banyak sih barang-barang bekasnya kak, mantep-mantep nih. Kalau masuk ke dalam nih tuh. Tuh ke dalam, karena kita bawa motor dan bawa barang jadi kita nggak masuk ke dalam ya, nggak review ke dalam, yang di luarnya aja nih, yang di luarnya juga ada, bisa lihat-lihat sambil pakai motor juga. Nah kalau di sini nih campur nih kak, ada barang-barang ini juga tuh, kayak apa sih, kayak pekakas gitu. Nah itu kayak pekakas gitu tuh, ada ban, ada kuat. Nah di sini juga tuh banyak. Ini second juga nih kak, ini sama nih tuh, kayak mesin-mesin bor. Tuh lagi dites tuh mesin-mesin bornya, ada gerinda, ada kompresor juga, tuh banyak loh ban-ban juga, ada ban-ban troli gitu, ban-ban troli. Nah kalau yang di dalamnya banyak juga nggak, tapi kalau di dalam nggak ada kayak gini-gini nih, kayak kepakaian sih kayaknya, pakaian mau barang-barang kalau di dalam. Di dalamnya di samping gitu kayaknya kak. Nah di sini juga saya biasanya ini nih apa sih, drifting yang kaos nih yang serba 10.000. Di sini bagus-bagus juga kak, kaos yang 10.000 nih, sebelah kanan nih, sebelah kanan saya nih, tuh lihat tuh yang sebelah kanan saya. Nah kaosnya tuh murah-murah tuh, itu apa sih namanya, vest gitu tuh 20.000 tuh vest tuh. Nah tuh kaos tuh, ada yang kaos tuh 10.000. nah di sini cakep-cakep nih kak barang-barangnya, soalnya jarang banget kak ke sini, karena di sini cuma ada berapa lapak doang nih, lapak yang ini tutup nih, biasanya buka. Tuh tanah 10.000, tuh tanah panjang 25.000, tuh tanah baju disco peri 10.000, tuh yang kerah juga 10.000 nih, kayak seperti ini tuh. Tuh 10.000 juga sama, masih banyak sih, ada topi-topi juga dong di atas dong, di atasnya ada topi-topinya juga, ada itu kaos tuh, nggak tahu deh kaos, kalau kaos berapa tuh di situ tuh, di meja tuh. Kita muter lagi. Nah di sini masih barang-barang itu kan gitu nih, kompresor tuh banyak tuh, ban-ban tuh. Di sini saya kan ada yang baru, tapi kebanyakan saya kan sih kak barang-barang khas kak. Tuh kipas juga ada tuh, kursi roda nyari sini. Nah ini juga ada juga nih second gitu tuh, ada topi-topi juga tuh di dalam tuh, kompresor. Nah di sana kan juga ada pas yang jualan barang bekas juga, tapi cuma dikit sih, nggak yang di luar, cuma ada berapa lapak doang, 5 lapak atau berapa lapak gitu. Oh kalau ke dalam loh, pakaian-pakaian bekas juga ada kalau ke dalam. Ayo kita muter lagi, kita lihat. Eh saya nggak turun guys, saya nggak lihat kayak. Tapi kalau yang bagus saya lihat sih, saya turun. Saya lagi bawa barang, lagi jalan ngirim, kerja saya kan muter-muter ngirim. Makanya saya review pasal-pasal second lagi kak, barang-barang bekas. Sekalian jalan ngirim. Ini kayak tuh ada apa tuh? Oh yang buat itu tau tuh, normal apa enggak tuh? Siapa enggak? Oh ada sepatu juga lah, sepatu NB. Ada sepatu NB. Tuh, ada HP, ada jam. Ada poste, ada juga tuh. Nih wastafel apa wastafel. Tuh, nah ini gang juga nih buat masuk ke dalam tuh. Oh sepatu warna hitam. Tuh sepatu warna hitam, cakep tuh sepatu, mereknya apa tuh? Sepatu warna hitam itu kayak Nike apa tuh? Mau warna putih coba kita jumpa. Mereknya apa nih kak? Kita lanjut jalan lagi nih, ada sekarnya lagi nih kak.
Kanken, tas Kanken harganya 35. Di sini nih saya lagi tuh pernah dapat. Agak 35 nih jual tuh sepatu. Sepatu, tas. Tuh. Ada helm-helm juga noh. Barang-barang. Tapi ini kayaknya lagi enggak bagus. Helm, nih, ada helm. Oh, ada New Balance nih. Sepatu New Balance. Oh, ada Nike itu, Nike apa nih? Coba kita putar balik nih. Nike cakep nih. Sepatu Nike nih. Ini ada John Casio gitu tuh. New Balance bawah. No Nike noh. Enggak kayak Bang Nike nih, Nike nih. Tahu ini bagus apa enggak? Tuh harganya berapa nih? Oh, dapat kan nanti ya. Bisa. Papa maju dulu, Pak. Dikit, Pak. Bang. Oh iya, Bang. Kita tanya nih harganya nih. Nanti ini berapa ya? Ini ada sepatu juga nih. Sepatu apa nih? Avenger. Cakep. Yang jual kan? Mana yang jual ya? Ntar kita tanya. Bang. Yang jual? Ya. Orangnya pergi kata yang jual. Murah nih, paling gocap nih. Kita tungguin aja kali ya. Sepatunya nih. Sepatu Nike. Ini juga ada barang-barang lain juga tuh. Jam besok. Jam besok. Ini hidup nih. Oke, NQ dan sekian besok. Cakep nih. Ya. Tungguin aja ya, tungguin orangnya nih. Terus ada apa lagi itu ya? Cakep. Kita beli deh. Kita tunggu ntar harganya, paling saya posting lagi, saya bikin postingan lagi. Oke kak, makasih kak ya yang udah mau nonton ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe kak ya. Biar saya semangat bikin kontennya kak. Oke kak, makasih kak.